Halo, bertemu lagi dengan Bang Naga Channel. Oke. Oke, hari ini kita akan mereview tentang head unit merek Audiobank. Tipe ABT TV 6911. Nah, sini lebarnya itu adalah 6,95 hampir 7 in, double dinnya sudah LED ultra high definition digital, udah touchscreen with dynamic graphic user interface. Nah, di sini kendalanya adalah banyak sekali passwordnya yang banyak yang tidak cocok, guys. Jadi buat teman-teman untuk mereset atau membuat logo, dan itu kan harus memasukkan password, dan passwordnya itu jarang ada yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan buku panduan. Nah, jadi di sini saya akan mereview bagaimana caranya mengetahui passwordnya. Biasanya password itu adalah yang standar itu adalah 00 1234 1188, dan banyak yang lainnya. Nah, bedanya di head unit Audiobank ini beda. Jadi banyak sekali netizen yang bertanya bagaimana caranya dan apakah passwordnya, karena banyak sekali yang tidak cocok, ada yang cocok dan ada yang enggak, dan kita juga enggak tahu itu kenapa. Oke, guys, hari ini kita akan mereview bagaimana caranya mengetahui passwordnya untuk head unit ABTV 6911. Oke, guys, yuk kita lanjut saja. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Halo guys, kita lanjutkan lagi review tentang head unit Audiobank yang tidak bisa, passwordnya tidak sesuai dengan buku panduan. Oke, guys, kita langsung saja caranya. Kita buka, kita langsung ke menu, guys. Di sini kita cari pengaturan. Ya, ini dia pengaturannya, guys. Nah, di sini ada lengkap sekali, guys, semuanya. Nah, di sini logo. Jadi banyak sekali yang tidak cocok logonya, yang di buku panduannya itu adalah passwordnya itu adalah 1234 atau 88. Ternyata tidak sesuai. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu passwordnya, coba silakan klik passwordnya 6556. Nah, jadi teman-teman bisa langsung memilih logonya For Hammer, Toyota, Via, dan masih banyak yang lainnya, guys, di sini. Nah, kalau saya sudah pilih Toyota. Nah, jadi gitu. Di sini banyak sekali setting-settingannya. Jadi tetap saja untuk sementara, jika teman-teman tidak bisa password yang standarnya 11 4 kali atau 883 kali, silakan teman-teman memakai password yang tadi saya ucapkan tadi, 6556, dan itu pasti akan terbuka. Oke, buat teman-teman, kita review lagi. Di sini pun ada TV juga nih, karena saya belum saya coba caranya seperti apa. Nantilah kita buka lagi reviewnya di berikutnya. Oke, dan jangan lupa buat teman-teman juga untuk like, share, and subscribe-nya. Oke, buat Bang Naga Channel. Sekian.